Lisa, ya. Kita akan kembali lagi tentunya ya. Bagi para pencinta Vivo Online 3, ayo lanjutkan terus untuk viewernya yang melalui live streamingnya. Ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya, betul sekali, ada redeem kodenya ya. Buat kamu semuanya yang dimanapun berada sebelumnya ya. Kita akan menyaksikan di pertandingan terakhir antara Pekanbaru Dragons X ya, perwakilan Pekanbaru lagi, kita lihat. Oh, namanya? Namanya? Mackie. Ya, luarnya Mackie Mouse ya. Ya, kita lihat itu ada Bung Mackie di sana, ada Dragon Mackie. Kita lihatnya Liza tertawa-tertawa ini ya. Sangat lucu sekali. Karena mungkin terkenang dengan Mickey Mouse kali ya. Ya, itu dia. Dan dari Jakarta Avenger ada Bung Daniel, itu dia. Ya, Avenger Daniel ya, DNL ya. Luar biasa sekali. Kita lihat Daniel di sana. Jakarta Avenger kita ketahui kemarin hanya mendapatkan 1 poin karena melawan kalau tidak salah Bandung Fokus. Lawannya mereka berakhir imbang 1-1. Iya. Ya. Ya, kita lihat Mackie di sana. Ya, Dragon Mackie, perwakilan dari Dragons X menggunakan formasi 4-3-3 ya, dan juga Jakarta Avenger di sana menggunakan formasi yang sama nampaknya atau 4-4-2 di sana. Kita lihat. Ya, terlihat nampaknya kedua manajer sudah siap ini, Lisa. Iya, sepertinya sudah siap ya. Ya, 3-2-1 kah? Oke. Oke, siap. Ayo. Sudah siap, terlihat menggunakan kostum merah Dragon X dari Pekanbaru melawan Jakarta Avenger dari Jakarta tentunya, yaitu Biru Dongker. Avenger Daniel, ya itu Biru Dongker. Ya. Dragon Mackie berhadapan dengan Avenger Daniel. Iya. Seru sekali nih kayaknya. Ya, di mana Jakarta Avenger ini adalah pemain Pro League di season pertama sebetulnya. Yeah. Di mana dulunya kita ketahui bernama Jakarta Sin. Yeah. Ya, sekarang menjadi Avenger Jakarta Avenger ya. Ya. Nampaknya akan seru sekali pertandingan keempat di matchday kedua Pro League season kedua week pertama ini. Yeah. Kita lihat, kita komentari saja. Ayo Lisa, kita lihat kali ini. Ya, ini ada Dragons Mackie. Yeah. Ya, Mickey Mouse. Ya, kita lihat saja. Luar biasa sekali dia. Skill-skillnya sangat luar biasa sekali. Iya, bahkan kalau sebagai player sendiri saya rasa ini skill-skill yang di atas rata-rata player. Iya. Ya, pemain Pro League ini. Ya, terjadi kemelut di kotak penalti dari Jakarta Avenger. Jakarta Avenger. Ya, Jakarta Avenger kali ini menguasai bola. Di lini tengah Avenger Daniel sangat luar biasa sekali. Ya, cukup tenang kali ini serangan. Ya, masuk ke kotak pertahanan dari goyang dia. Wow, luar biasa sekali, kanan kiri, saya sendiri pusing melihatnya. Ya, kita lihat kali ini. Ya, tendangan. Membentur tiang gawang. Oh, sayang sekali belum gubrak. Kita lihat. Ah, kesempatan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Betul. Pelan tapi pasti sebetulnya tadi yang dilakukan oleh Jakarta Avenger ini ya. Tapi masih sayang sekali, masih membentur tiang. Masih diselamatkan tiang gawang dari Pekanbaru Dragons X kali ini, Lisa. Iya. Ya. Liza, nampaknya pertandingan ini sangat seru sekali. Jakarta, kita ketahui ibu kota Indonesia Jakarta. Sementara Pekanbaru di ujung Sumatera sana. Wow, jauh sekali antara Jakarta dan Bandung Baru ya. Mereka bermain di Bandung lagi. Iya. Wow, jauh-jauh ya. Kita lihat kali ini Jakarta Avenger. Iya. Ya, serangan kali ini dibangun. Ya, masih bisa dipatahkan oleh Pekanbaru Dragons X ya. Dragons X ini sebelumnya adalah melakoni pertandingan derby loh, Liza. Di mana dia bisa menang lawan Dragons yang tadi kita lihat telah menang lawan Medan Eksklusif tadi. Ya, kita lihat saja apakah Dragons X ini mampu mencuri poin 3 poin kembali setelah di matchday pertama mampu menang. Apakah di matchday kedua ini mereka mampu menang ataukah Jakarta Avenger yang akan meraih kemenangan. Kita lihat apakah kali ini Jakarta Avenger mengutak-atik dan masih bisa ditebak oleh lini pertahanan. Ya? Benteng Takeshi nampaknya ya sangat kuat sekali di sana. Ya, kita lihat. Ya. Kali ini ada Dragons Pekanbaru yang menguasai bola. Ya. Dragons Pekanbaru nampaknya menguasai bola sangat apik sekali. Ya, betul. Di mana lini pertahanan mereka cukup solid sampai lini tengah mereka pun cukup solid. Iya, betul. Ya. Ya, tapi untuk penguasaan bola saya setujunya untuk kepada Jakarta Avenger ini lebih banyak. Iya. Ya. Ya. Lisa, 59 berbanding 41. Betul ya? Iya, betul. Betul sekali. 41 untuk Pekanbaru ya? Ya, 41 untuk Pekanbaru, 59 untuk Jakarta Avenger. Ya, Avenger. Wow. Tahu Avenger? Pernah nonton? Belum. Belum pernah nonton. Belum pernah nonton. Harus nonton Jakarta Avenger ini. Ya. Ya, Avenger ini sangat luar biasa loh.
ya hero-heronya ya kan. Berarti mungkin Jakarta Avenger ini perwakilan hero-heronya di sana, ya, ada Kapten Amerika ya. Kayaknya Daniel jangan Kapten Amerika ini ya. Ya kita lihat Jakarta Avenger kembali lagi ke pertandingan. Kali ini sudah masuk di babak kedua, awal babak kedua. Kali ini kita lihat Avenger Jakarta ya, Kapten Amerikanya ini kayaknya Daniel ya. Sepertinya. Dan jangan Kibo nanti di sana karena kita tahu manajer keduanya adalah Avenger Stupidity. Mungkin itu adalah huluknya kali ya. Ya, kita lihat. Kali ini Dragons X dari Pekanbaru menguasai bola. Masuk ke menit 50 kali ini jalan yang pertandingan masih skor? Ya, 0-0. 0-0 kacamata. Ya, terlihat Dragons Meki dari Dragons X Pekanbaru mengubah strategi. Iya. Oke, itu dia. Kita lihat jalannya pertandingan Niza sangat luar biasa sekali antara Jakarta Avenger dan juga Pekanbaru Dragons X ya. Skor masih 0-0, kita kembali lagi. Kembali ke pertandingan. Betul sekali. Nampaknya kedua manajer ini mengubah strateginya. Tadi kita lihat dari Dragons Meki akan kamu masukkan player Diego Costa. Masuk menggantikan Luis Suarez nampaknya. Wow, kayaknya menambah gaya gedor. Ya, betul. Dragons X. Karena lihat ya mulai menguasai bola Dragons X. Ya, Dragon X masih Dragon X menguasai bola. Kutak-atik sebentar, oper ke tengah, sampai ke depan kah? Ya, ke kotak penalti. Oh, dan sayang sekali. Cukup ya. Tidak terjadinya gol karena masih 0-0. Telur belum terpecahkan nampaknya. Liza, ya. Kita lihat. Dah. Kembali. Operannya masih belum tepat terlihat. Oh, ya terlihat di sana pemain depan dari Dragon sudah mulai sangat luar biasa. Ya. Apa yang terjadi? Offset nampaknya. Oh ya. Ya, lanjut kita komentari kembali Liza gimana Pekanbaru Dragons sebagai perwakilan dari Pekanbaru. Ya, sementara tadi rekannya Pekanbaru X telah memenangkan pertandingan, akankah kembali kali ini Pekanbaru akan mendapatkan poin penuh ataukah Jakarta Avenger yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan terakhir ini? Kali ini Jakarta Avenger melakukan serangan ya melalui Drogba, sayang sekali ya, masih Jakarta Avenger kotak penalti kutak-katik sedikit, kembali ke tengah, kembali lagi ya dan gol. Gubrak dread ya, itu dia terjadi satu buah gol yang sangat cantik dilakukan oleh Jakarta Avenger ya. Avenger Daniel Kapten Amerikanya saya rasa ya mencetak gol ya. Atau hooknya? Ah, hooknya nanti mungkin ya. Kita lihat biasanya kaptennya duluan ya. Kita lihat ini dia kenapa Jakarta ini? Avenger playernya ya, playernya kenapa tegang sekali ini kayaknya tegang ya, terlihat ya itu dia Daniel yang sedang terlihat tegang dan terlihat kayak Dragons X Pekanbaru ini ya kumisnya lumayan bagus ya. Ya, betul sekali. Sebelah sini ya, itu adalah Dragons Pekanbaru. Ya. Playernya yang di sebelah kanan layar kita ya. Ya, kita lihat. Skor sementara 0-1 untuk Jakarta Avenger di mana dicetak tadi sungguh sangat bagus sekali golnya. Gol 1-0 untuk Jakarta Avenger ya. Kembali lagi, Lisa? Ya. Kali ini Pekanbaru harus tertinggal 0-1. Di menit sudah masuk hampir sekitar 15 menit lagi untuk jalannya pertandingan ini untuk waktu normal. Ini apakah Jakarta udah nafas lega atau belum ini? Saya rasa belum ya, belum karena memang masih cukup menit-menit yang cukup krusial sebetulnya. Karena kalau untuk pertandingan sepak bola sendiri, menit awal dan menit terakhir itu adalah sangat krusial sekali. Iya, betul. Ya. Ball position saat mendominasi nampaknya Jakarta Avenger. 39% ya. Berbanding 61% untuk Jakarta Avenger. Nampaknya Jakarta Avenger sangat kuat sekali kali ini untuk menyerang, selalu menyerang. Terjatuh dia. Masih bisa dipatahkan ya, tidak mau kali ini serangan balik dari Dragons Pekanbaru. Apa yang terjadi? Masih Dragons Pekanbaru mengatur serangan dia ke depan. Masih bisa dipatahkan ya. Kesalahan dari lini belakang dan apa yang terjadi? Dan dicok dan gol. Luar biasa, inilah yang ditunggu-tunggu, skill yang sangat luar biasa. Seimbang ya? Iya, mampu melihat gerak dari kiper lawan yang maju, maka ia melakukan tendangan yang sangat luar biasa sekali. Hanya pelan. Pelan tapi pasti ya. Betul sekali, tapi akurasi yang sangat baik yang dilakukan dari Pekanbaru Dragon X. Tapi tetap aja ya, mukanya tegang ya. Betul, pasti tegang, karena skor imbang ya. Menit terakhir adalah menit-menit krusial. Kita lihat, masuk kotak penalti serangan terakhir nampaknya. Dilakukan oleh Jakarta Timur, ya kotak-atik, pusing dia. Sayang sekali.
Nampaknya babak kedua telah berakhir, Liza. Ya. Dengan skor sementara 1 sama. Maka untuk itu akan dilanjutkan babak tambahan, ya, extra betul, time. Betul. Ya, 15 menit, 2 kali 15 menit extra time nantinya. Ya, ya, ini terjadinya gol kah? Oh, itu adalah kesempatan-kesempatan tadi. Ya, extra time pertama, extra time Liza. Pertama. Skor sementara adalah 1-1. Pekanbaru Dragon X berhadapan dengan Jakarta Avenger. Ya, kita lihat. Gol tadi penyimbang dilakukan oleh dari Pekanbaru Dragon X, yaitu Jahat Imrofik dengan gol yang cantik-cantik seperti Liza cantiknya. Oh. Ya. Oh. Jangan kembang dulu. Oh. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini ada Jakarta Avenger. Ya, gol! Padahal sudah ditebak, tapi ya, bola bergulir dengan deras ya di Didier Drogba X1. Iya, goyang. Aduh, dia. Eh, selebrasinya sangat bagus. Kita lihat proses terjadinya gol. Ya, sayang sekali lepas bola dari jangkauan kiper Manuel Neuer ya, kali tuh. Ini Jakarta Avenger kembali unggul 2-1. 2-1. Ya, bukan baru tertinggal 1 gol. Terlihat tenang sekali Bung Daniel di sana. Kalau kita lihat di layar ya. Santai dia ya. Berbeda sekali nampaknya dengan Pekanbaru Dragon X nampaknya yang dekat dengan layar. Ya, mulai menekan nampaknya Dragons Pekanbaru, yeah. Dragon X Pekanbaru. Ah, sayang sekali. Kali ini ada Jakarta Avenger. Kembali serangan balik. Ah, cukup tenang back dari Pekanbaru Dragon X, Liza. Iya. Yeah. Ya, 2-1 Liza. 2-1 untuk Jakarta. Avenger. Wah, mungkin enggak kuat kali ini ya Dragon X melawan wah, super hero di sana. Ya ada Henry. Ah. Ternyata belum. Umpan silang tadi masih belum bisa dimanfaatkan iya, dengan baik oleh Jakarta. Oh, diputar ya. Tadi ya, kebalik ya? Iya, betul sekali. Diputar. Nampaknya playernya diputar ya. Berpindah posisi ya sepertinya. Tuker posisi. Iya. Ya. Ya, kali ini masuk extra time kedua, iya, babak tambahan kedua. Skor sementara 1-2 untuk Jakarta Avenger. Iya. Akankah di match pertama ini Jakarta Avenger mampu mendapatkan kemenangan? Kita lihat. Ya, goyang-goyang dia, goyang-goyang itik kalau kata oh, Liza tadi. Lagi. Iya, iya, kita lihat putar lagi. Senang sekali ini memutar-putar ya, foto. Kesempatan. Gol! Gol luar biasa lagi. Sekali teknik yang dilakukan oleh Daniel. Avenger Dani. Luar biasa. Sudah mulai panas ini. Dia nih. Ya. Wah. Tadinya ingin menendang, tapi dengan skill yang sangat luar biasa, iya, dia mengontrol bola. Dan satu tendangan di sebelah kanan, iya, akhirnya terjadi gol dengan kedudukan sementara adalah 3-1 untuk Jakarta. 3-1 untuk Jakarta Avenger. Go, 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 ayo, ayo, Pekanbaru jangan mau tertinggal. Jakarta juga, ayo, pertahankan atau kau menambah kedudukan. Luar biasa skillnya, iya, kita kali ini lihat, iya, belum gubrak. Oh, ini ternyata. si Bung Daniel ketawa-ketawa ini. Ketawa ya. Ketawa dia ya. Wah, wow, kayaknya cukup aman dia bermainnya. Cukup tenang Bung Daniel karena memang notabene-nya Jakarta Avenger bekas dari pemain pro di musim pertama ya. Ya, penguasaan bola pun Jakarta Avenger sangat luar biasa sekali nampaknya. 58% berbanding 42%. Ya, berakhir ya, pertandingan. Sudah berakhir. Nampaknya extra time babak kedua dan skor cukup 3-1 ya. Kayak jauh juga 2-3-1, 2 gol. Ya. Ya, itu dia. Luar biasa, Avenger, Kapten Amerikanya, Bung Daniel tadi sana, Avenger Daniel, ya, telah mau ya. Ini dia kita lihat winner ya, Jakarta Avenger di match pertama, yeah, di mana dengan skor 1-3 untuk Jakarta Avenger, selamat untuk Jakarta Avenger, karena telah mengamankan posisi kemenangan unggul 1-0 saat ini, terhadap Dragons X Pekanbaru. Ya, Liza, kembali lagi kita mengulas jalannya pertandingan. Pertandingan pertama antara Dragons Meki, perwakilan dari Dragon Pekanbaru. Pekanbaru Dragon X Pekanbaru ya. Ternyata tidak bisa mengimbangi pemain Pro League Avenger Daniel ini. Ya, di Jakarta rame ya. Aja Avenger Jakarta ini ya, luar biasa sekali skillnya, sangat luar biasa, ya, sangat betul, tenang. Betul. Bahkan kalau kita lihat proses terjadinya gol ketiga ya, di mana Avenger Daniel ini, Jakarta Avenger ini sangat tenang sekali. Tidak langsung menerobos untuk langsung menyeploskan bola ke gawang, tapi mengontrolnya. Dan akhirnya terjadilah sebuah gol. Iya. Ya, Avenger, betul-betul. Dari Avenger. Posisi duduknya aja santai ya, beda santai dengan Pekanbaru. Pekanbaru mendekati kamera ya, tegang. Betul sekali. Bahkan terlihat cukup tertawa-tawa Bung Daniel. Betul. Ya, kita akan lanjutkan nanti tentunya di pertandingan kedua antara Dragons X Pekanbaru berhadapan dengan Jakarta Avenger. Ya. Ya, tentunya kita akan menyaksikan di mana sedikit bocoran bahwa manajernya yaitu Dragon Seva. Itu dari Dragon X Pekanbaru melawan Avenger Stupidity ya, Bung Tian nih dulunya kalau tidak salah, Bung Kibo ini terkenal
ya. Betul sekali untuk di sini Jakarta. Ya, bagi ya. Kamu, bagi para pencinta Viva All Entry di manapun berada, Sawang sampai Merauke ya, dari yang pelosok sampai yang ke kota, boleh silakan nonton langsung live streamingnya. Akan ada hadiah-hadiah yang menarik di mana dari Demkon bisa kalian saksikan di layar kaca ya. Di mana ada dari 100 view jika kamu sudah mencapai sampai penontonnya sampai 100, kita tadi sudah 200 penontonnya pun atau 200 view-nya sudah, dan kita saat ini menunggu sampai dengan 305 viewer ya, betul. Ya, 305 viewer di mana akan ada hadiah all player pack ya, ya. Yaitu 65 atribut di atas 65 ya. Itu dia untuk hadiahnya, dan nantinya sampai dengan 1000 view itu sangat menarik sekali hadiahnya. Ya. Dan bagi kamu rakyat Bandung, karena kita saat ini melakukan langsung show di Bandung ya, yaitu tepatnya di mana? Paris Van Java. Ya, di Paris Van Java Mall tentunya. Paris Van Java atau Paris Van Java? Paris Van Java. Paris Van Java, ya. Betul sekali. Paris Van Java di sana boleh langsung kunjungi, mau lihat player-player Bandung Fokus tuh. Ya, ya di mana ada Bung Eja tadi ya, kita lihat. Lalu, ganteng-ganteng ya. Betul sekali ya. Lalu ada Bandung Ocean, program ya. Bandung. Betul. Dan kalau mau lihat Suzuran yang mainnya apik banget, di sana juga ada. Jawa ada Genji juga. Ya, ya ada Ilvi kalau tidak salah pemainnya di sana. Betul sekali. Ya, Lisa. Ya. Kita kembali lagi untuk match keempat atau match terakhir di week pertama Pro League season kedua ini. Di mana nantinya kita akan lanjutkan pertandingan kedua. Tapi sebelumnya untuk info sedikit bagi para pencinta Viva All Entry ini, mungkin yang punya bakat ataupun minat untuk menjadi forum moderator, kita lagi butuhkan sendiri nih dari tanggal 13 April sampai dengan 31 Mei maksud saya ya, 31 Mei 2015 kita buka untuk forum moderator di sana ya. Bagi kamu yang punya skill atau memang punya kemampuan untuk menjadi forum moderator, silahkan saja mendaftar ya, di mana akan ada benefit-benefit yang sangat luar biasa sekali yang akan diberikan dari Viva All Entry tentunya. Itu dia Liza, kita kembali lagi mengulas pertandingan Pekanbaru Dragon X berhadapan dengan Jakarta Avengers. Pekanbaru Dragon X kita ketahui di match pertama tadi sudah tertinggal 1-0. Ya, dengan skor 3-1 cukup luar biasa tadi Jakarta Avengers mengalahkan Pekanbaru Dragon X. Dragon X. Skor saat ini 1-0. Mau tidak mau Pekanbaru Dragon X jika ingin mendapatkan poin mereka harus bisa mengimbangi hingga akan berbagi angka. Dan perlu diketahui juga Jakarta Avengers saat ini untuk posisi klasemen baru mendapatkan 1 poin. Iya. Karena sebelumnya di match day pertama mereka hanya bermain imbang dengan Bandung Fokus. Iya. Ya, betul sekali. Nah, tentunya sangat ngotot sekali. Sangat greget sekali. Sangat-sangat luar biasa sekali permainan dari Jakarta Avengers tadi di pertandingan pertama. Ya, apakah di pertandingan kedua nanti kita ketahui Avengers Stupidity ya, ini pemain yang sangat-sangat tenang sekali ya. Di match day pertama kemarin kita lihat dialah yang memenangkan pertandingan setelah Avengers Daniel kemarin kalah penalti dengan Bandung Fokus ya. Ya. Liza? Ya. Liza sendiri melihat jalannya pertandingan pada hari ini. Ya, ini adalah pertandingan terakhir. Sangat seru sekali. Dukung Jakarta? Dukung Pekanbaru atau dukung kedua-duanya? Dukung Jakarta Pekanbaru. Jakarta aja lah ya. Jakarta ya, sedikit ke Jakarta. Sedikit ke tapi Jakarta. Kalau saya dua-duanya saja. Karena kedua-duanya masih bisa untuk berpeluang menjadi pemenang. Season ini masih banyak sekali untuk season 2 pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena kita akan mencari sang juara 1 2 3 4 5 kalau tidak salah yang akan diadu kembali nantinya ya. Ya, itu dia. Untuk pertandingan keempat, kali ini pertandingan terakhir antara Pekanbaru Dragons X. Kita masuk line up-nya dengan Jakarta Avenger. Ya, itu dia ada Bung Tian, kita lihat. Ya, huluknya mungkin, Avenger. Ya, Tian. Ya. Ada Upstupidity, sana, dengan lawan Wendra. Iya. Ya, itu ada Dragon Seva. Ya, perwakilan dari Dragons X Pekanbaru. Pekanbaru. Ya, Lisa, sedikit komentator mungkin ini untuk formasinya apakah sama terlihatnya? Iya. Sama ya, sama. Dengan 4-3-3 ya Liza ya. Saya rasa akan seru nih ya Liza. Tapi saya lihat untuk dari Dragon X sendiri mengubah formasi nampaknya 3-4-3 ya. Lini belakang 3 pemain Liza kita lihat ya. Sungguh sangat luar biasa sendiri. Nampaknya kedua player ataupun kedua manajer ini sudah siap. Wasit pun sudah menghitung nampaknya 5-4-3-2-1 artinya ready. Ya. Oke, kita akan masuk ke pertandingan. Jalannya pertandingan di babak pertama antara pertandingan kedua antara Dragons X Pekanbaru berhadapan dengan Jakarta Avengers. Avengers. Ya, betul sekali. Untuk Lisa,
kita tahu tadi melihat pertandingan Jakarta luar biasa sekali. Akankah di pertandingan kedua ini Jakarta membuktikan bahwa mereka adalah pemain Pro League di season pertama, sementara notabene Dragons X adalah pemain promosi. Ya, apa bisa jadi Jakarta yang menjuarai ya? Jakarta yang unggul ya? Yang unggul karena memang mungkin nota bandnya mereka punya pengalaman. Iya. Nah, tapi memang seperti biasa kita ketahui bola itu bundar, apapun bisa terjadi ya, ditendang sana sini pasti berbeda arah. Kita lihat pertandingan sudah mulai? Iya, betul sekali. Bisa langsung saja kita ke pertandingan. Jakarta Avenger kali ini menggunakan kostum Bayern Munchen ya, itu kostum merah didominasi dengan warna ungu biru ya. Biru ya? Ya. Dan lawannya adalah Dragons X bukan Dragon. Baru dengan seragam putih hitam untuk di celananya. Ya, kali ini Jakarta Avenger mencoba untuk menyerang tapi masih bisa digagalkan oleh Dragon X Pekanbaru. Apa yang terjadi? Dragon X Pekanbaru menguasai bola. Ya, Dragon X Pekanbaru. Ya, bola masih dikuasai Pekanbaru ya? Iya. Terlihat masih bersabar kedua manajer ini. Cukup tenang ya. Mukanya muka tenang ini ya. Ya, muka tenang saja nampaknya. Karena memang mungkin beban lebih ke Dragon X nampaknya nih karena memang sudah tertinggal 1-0. Kita lihat ya untuk Avenger dari Stupidity Jakarta Avenger cukup tenang gitu. Iya. Cukup tenang maksud saya Lisa. Ya, kita lihat Avenger Stupidity. Iya. Ya, ini dia. Jakarta Avenger. Ya, umpan langsung silang ke depan. Terlihat iya, luar biasa kontrol bola yang sangat diperagakan oleh Avenger ini. Ah, sayang sekali masih belum bisa untuk membuka peluang untuk mengasah menjadi satu buah gol Lisa. Lisa, terlihat pertandingan kali ini cukup menarik untuk atraktif ya pemainnya. Atraktif sekali, betul sekali. Di mana untuk pertandingan kedua ini lebih temponya lebih lambat dibandingkan kita lihat tadi ada Jakarta Avenger yang pertama yaitu Avenger Daniel yang menggunakan pola sangat-sangat cepat. Memang terlihat tipikal dari Jakarta Avenger yang satu ini yaitu Bung Avenger Stability adalah permainan dengan total football nampaknya. Ya, kita lihat oper-operannya masih terpatahkan. Ya, kali ini Jakarta Avenger menguasai bola. Masih di lini tengah, kutak-atik goyang itik dia di sana. Ya, ke lini tengah kosong. Apa yang terjadi dan dicuk? Sayang sekali. Belum juga. Belum terjadi gol. Hampir saja terjadi gol cantik, tapi ternyata masih belum cantik. Kurang make up mungkin, ya. Kurang make up ya? Iya, itu dia. Kita lihat lagi kali ini. Ya, Dragon Seva. Iya. Ya. Ya, kesempatan. Terburu-buru nampaknya bukan baru Dragons. Ya. Kita lihat kali ini goal kick ya. Atau memang pelanggaran tadi ya? Terjadi offset nampaknya. Ya. Kali ini ada Avenger Stupidity, program dari Jakarta Avenger, menguasai bola. Serangan kali ini masih bisa dipatahkan oleh lini pertahanan dari Dragons X Pekanbaru. Ya, Dragons X Pekanbaru cukup tenang, pelan tapi pasti nampaknya. Ya, ayo mana nih dukungannya buat Jakarta Avenger dan juga Pekanbaru Dragons X. Ayo langsung aja cek streamnya di FB bagi semua pencinta sepak bola tentunya FIFA All Entry, bagi para gamers FIFA All Entry dimanapun berada. Ya, Lisa, kita masih saksikan babak pertama nampaknya segera berakhir dengan kedudukan masih 0-0. Ya. Kacamata lagi. Nampaknya untuk babak pertama sangat sulit sekali untuk player-player Pro League ini untuk mencetak gol ya. Betul. Masih meraba-raba ya. Ya. Yang mana titik golnya ini ya? Oke, itu dia. 0-0. Ya, masih 0-0 ya. Masih 0-0, masih meraba-raba. Ya, masih belum tahu di mana letak gawang nampaknya. Ya. Ya, itu dia. Oke. Kita lihat 0-0. Masuk babak kedua. Ya. Kali ini Jakarta Avenger menguasai bola, masih bisa direbut. Ya, Jakarta Avenger kembali. Penguasaan bola apa Jakarta Avenger cukup dominan untuk serangan. Tadi kita lihat ada setidaknya dua kesempatan. Iya. Ya, dua kesempatan yang didapatkan oleh Jakarta Avenger tapi tidak mampu memanfaatkan dengan baik. Sementara kesempatan dialami oleh Pekanbaru Dragon X hanya satu kali. Satu kali. Betul sekali. Lisa, sampai sejauh ini Lisa, siapa yang lebih menguasai menurut Lisa? Jakarta Avenger ya? Jakarta Avenger ya? Betul. Lebih menguasai bola ya? Lebih menguasai bola, betul. Dari ball position, dari pola penyerangan, makanya Jakarta Avenger lebih mendominasi. Iya, betul. Ya. Terlihat 52% berbanding 48%. Ya. Ya. Kita lihat kali ini masih serangan Jakarta. Dibangun oleh Jakarta Avenger. Iya. Ya, bola keluar lapangan ternyata tidak. Masih bisa diselamatkan.
kali ini Jakarta Avenger menguasai bola, Liza. Yeah. Cukup seru, cukup alot, karena memang skor masih 0-0, kayak kerupuk yang alot nampaknya. Ya, kita lihat di sana 0-0, Liza. Masih belum terjadi gol. Ya kali ini kesempatan masih digagalkan. Ada apa yang terjadi? Oh, ternyata pelanggaran. Ya, kita lihat tendangan bebas. Akankah dimaksimalkan dengan baik oleh Jakarta Avenger? Yeah. Akankah terjadi gol di sini? Yeah. Ya, kesempatan yang sangat-sangat luar biasa dan terlihat kenapa harus kelewatin gawang? Tertawa, bung dari Avenger Spudi, ya Pekanbaru dan juga FC Jakarta Avenger terlihat tidak terlalu tegang, mereka sesama tertawa sebentar. Ya, kali ini Jakarta Avenger. Ya, umpan ke depan. Belum juga. Masih alot nampaknya, belum mau diceploskan bolanya ke gawang. Ya, cukup-cukup seru. Ya, serangan kali ini Pekanbaru. Dan hampir aja. Saya cukup berkomentar nampaknya tidak terjadi gol. Hampir saja tadi cukup terbawa emosi kita di sini. Iya, betul. Ya, melihat pertandingan teriak-teriak seperti di sini kita. Betul. Ya, sangat-sangat emosional, apalagi mereka yang menonton langsung nih bagi wah rakyat Bandung di sana. Saya rasa sudah jingkrak-jingkrak jungkir balik di sana ya. Ya, kita lihat kembali, Lisa. Iya. Serangan kali ini. Oh, Pekanbaru terlihat sudah keluar dari permainannya. Sudah mulai bisa menyerang. Iya. Ya. Minum-minum dulu ini sepertinya ini. Ya, wah, nampaknya. Minum-minum dulu. Dulu nampaknya. Oh, mau mengubah strategi nampaknya. Yeah. Avenger Stupidity. Ya. Ya. Sangat luar biasa sekali nampaknya. Ya, cukup lama nampaknya kita lihat. Maksud saya terbalik ini, terbalik. Ya, oh, sudah terbalik. Mulai. Oke. Terlihat Jakarta Avenger menguasai jalannya pertandingan, tapi memang sekali Pekanbaru ini memang mendominasi dengan lini pertahanan. Iya, betul. Di mana sesekali dia menyerang, maka kesempatan itu hampir-hampir terjadi. Iya. Ya, kita lihat menit sudah masuk ke menit 80, artinya masuk menit-menit akhir, di mana ini biasanya adalah menit-menit krusial bagi para player di FIFA Online 3, iya, tentunya apalagi di Pro League season kedua ini. Ya. Ini atau kebanyakan makan pempek kali Pekanbaru ya? Iya, pempek ya. Oh, Pekanbaru. Ya. Palembang. Jadi cukanya bikin ngedon, bikin lemas ya. Oke, coba kita lihat saja ya. Oke, boleh juga kayaknya itu. Ya, kita lihat kali ini pemain dari Dragons Pekanbaru menguasai bola. Ya. Masih terus langsung saja ke depan. Sayang sekali masih bisa dipatahkan. Ya, terjadi perebutan bola di lini tengah, masuk menit-menit terakhir babak kedua. Nampaknya skor masih kacamata. Serangan terakhir kali ini dari Pekanbaru. Ya, Pekanbaru Dragons. Nampaknya lemah sekali. Iya. Ya. Ya, Pekanbaru Dragons masih menguasai bola. Pelanggaran. Ya, ini ada kesempatan terakhir untuk Pekanbaru Dragons. Ayo Pekanbaru, akankah mampu mengakhiri pertandingan dengan gol skor 1-0 ataukah akan berakhir imbang, artinya akan ada perpanjangan waktu? Ya. Kita lihat tendangan bebas kali ini diambil oleh Luis Suarez kan? Ya, Luis Suarez. James Rodriguez ternyata tendang dan gol. Wow. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa untuk Pekanbaru ya. Luar biasa sekali Avenger, Jakarta Avenger di menit 90 lengah. Sangat lengah. Kita lihat Pekanbaru underdog luar biasa sekali ini ya. Betul sekali. Luar biasa, tendangan bebas tidak mau dihilangkan kesempatan tersebut. Iya, betul. Sangat-sangat luar biasa. Betul. Kesempatan yang hanya jarang-jarang didapatkan oleh Pekanbaru Dragons, tapi mampu memanfaatkan dan Pekanbaru Dragons keluar sebagai pemenang. Maka skor imbang 1-0. Saat ini tapi untuk skor keseluruhan 1-1. Ya. Berarti untuk kedua tim ini Liza, kita ketahui skor dimenangkan untuk match kedua ini 1-0 atas Pekanbaru. Selamat telah membalikan keadaan. Maka 1-1 untuk skor akhir atau skor keseluruhannya. Winner adalah Dragons X Pekanbaru. Berarti untuk perolehan poin sementara Jakarta Avenger dua kali bertanding, dua kali imbang. Wah, sungguh sangat seru berarti untuk perebutan poin, di mana medan sujuran masih kokoh dengan 6 poin nampaknya. Bisa sangat luar biasa. Horas-horas medan di mana ada medan sujuran tim promosi maksud saya cukup melibat, karena memang situasi yang sangat luar biasa kita tegang menontonnya ini. Ya, betul. Ya. Ya,
Berarti untuk Pekanbaru Dragons sendiri meraih 1 poin. Berarti point? Total poin yang dilakukan oleh Dragons X Pekanbaru ini mendapatkan 4 poin. 4 poin. Ya. Berbanding sama dengan Bandung Fokus ya. Bandung Fokus kita ketahui juga sudah mencapai 4 poin. Lisa, pertandingan terakhir ini sangat seru sekali, di mana ada yang bisa memanfaatkan kesempatan dengan sekecil apapun menjadi gol. Seperti kita ketahui tadi, Dragon X memanfaatkan kesempatan padahal di menit 90, di mana ada di menit 91 kalau tidak salah itu ada injury time. Betul. Ya, dengan tendangan bebas sekali sentuhan, betul, langsung gol dan tidak mampu dijangkau oleh kiper dari Jakarta Avengers sehingga mengubah luka menjadi 1-0. Lalu wasit meniup peluit tanda berakhir pertandingan. Ya, itu dia Liza. Artinya bahwa Pekanbaru Dragon X berbagi poin 1-1 dengan Jakarta Avengers. Ya, betul sekali ya Liza ya.